Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir di kuliah secara tidak langsung ini. Jadi saya akan merekam beberapa video yang isinya adalah penjelasan narasi saya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kuliah. Hari ini saya akan menjelaskan tiga makalah yang telah saya dan beberapa orang buat bekerja sama dengan jurusan biologi terkait dengan riset tahun 2017. Riset-riset ini berkaitan dengan tema hidrogeologi dan perencanaan serta pengembangan wilayah. Tautan-tautan dari makalah-makalah itu telah saya sampaikan, jadi mohon dapat di-download sendiri atau didistribusikan oleh ketua kelas. Paper pertama adalah paper ini yang telah dipresentasikan 2 bulan lalu di Semarang, berjudul Cikapundung Watershed Land Cover Characterization Using Spot 6. Jadi citra yang digunakan di sini adalah citra Spot 6 yang kebetulan berbayar, tapi 8 dalam hal ini bekerjasama dengan biologi dan memberikan image ini untuk dikerjakan di tempat. Jadi Anda dapat mengajukan surat, kemudian Anda bekerja di sana, jadi kemudian Anda olah. Nah, hasil olahan itu yang kita jelaskan di sini. Jadi timnya itu ada mahasiswa biologi, pembimbingnya dari biologi, saya dan dosen dari Unpad. Jadi yang akan Anda lihat, tiga makalah yang Anda lihat di sini sebenarnya adalah hasil kerja S1. Jadi Anda harus mempunyai, ini merupakan contoh bahwa tugas akhir S1 itu bisa disampaikan dengan cara yang menarik. Baik, untuk yang ini kami mencoba melakukan pemetaan. Apa yang kita petakan adalah land cover yang berjenis vegetasi. Nah, daerahnya dapat Anda lihat di sini, ini adalah daerah Cikapundung, daerah aliran sungai Cikapundung yang luasnya 43.000 hektar. Sungainya itu ada di tengah. Ya. Jadi kita menggunakan spot, ini adalah metodenya. Ya, tentunya kita menggunakan software juga, Anda bisa menggunakan ArcGIS atau QGIS yang gratis atau Envi gitu. Jadi ini bisa Anda tiru atau replikasi metodenya, dan hasilnya adalah ini. Jadi yang warna-warna ini adalah tutupan lahan yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Jadi kalau yang hijau-hijau ini adalah vegetasi, yang merah itu built up itu adalah lahan terbangun, jadi bisa rumah, bisa industri, ini bisa gedung perkantoran. Yang biru adalah tubuh air. Kemudian yang warnanya ini lahan terbuka. Jadi berland itu lahan kosong. Jadi kalau Anda lihat di sini, lihat merah-merah ini. Ini akan menarik kalau kita lakukan pengamatan beberapa kali. Ya. Dan perkembangannya pasti akan menuju ke arah utara. Anda bisa lihat ini ada spot-spot warna merah di bagian utara. Ya. Nah, sementara nanti yang warna hijau-hijau ini akan banyak berkurang. Ini skalanya Anda bisa lihat 1 banding 200.000. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi Anda bisa lihat bahwa luasannya itu akan seperti ini. Ya, build up itu lahan terbangun masih belum dominan, tapi suatu saat akan dominan. Farmland ini mungkin bisa sawah yang dimaksud di sini. Ini juga ternyata masih dominan, tapi lama kelamaan ini akan menyusut dan ini akan naik gitu ya. Nah, ini adalah hasil analisis yang lain. Lihat ini the biggest tree patch. Jadi ada lahan-lahan yang berisi pohon gitu ya, pohon-pohon besar. Itu di sini ditandai, di sini adalah lokasi
Taman Hutan Haji Juanda di sini Tahura. Di yang lain ini sangat acak begitu. Mungkin di bagian sini dan sini ini ada daerah kawasan lindung juga begitu. Tapi Anda lihat bahwa di bagian tengah, kemudian di bagian ini semakin berkurang. Jadi ini khusus untuk yang pohon ya, pepohonan. Tutupan lahan pepohonan. Land of patches-nya seperti ini. Jadi patch itu lahan. Jadi bercak-bercak gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa yang kurang dari 50 meter persegi itu sangat besar, tapi kalau yang lebih besar dari 500 meter persegi satu lokasinya itu sangat sedikit, Anda bisa lihat. Ini adalah peta yang lain, itu menunjukkan beberapa daerah yang mempunyai populasi pohon dengan luasan 500 meter yang cukup besar di sini. Saya tidak tahu apakah ini menjadi indikasi bahwa program taman kota itu berhasil. Kita belum sampai ke sana karena resolusinya masih 201 banding 200 ribu. Nah, di sini dapat Anda lihat kesimpulannya ya. Jadi didominasi oleh farmlands, bisa ladang, bisa sawah. Tapi kemudian ini bahwa lahan pepohonan yang kurang dari 50 meter persegi itu ada 100 lebih bercak itu lahan, tapi kalau yang lebih dari 500 persegi itu hanya beberapa saja. Ini paper pertama. Paper kedua masih berkaitan dengan riset 2017, yakni vegetasi. Jadi Anda mahasiswa S1 ini kami bimbing untuk bisa memetakan jenis vegetasi berdasarkan pengamatan di lapangan. Jadi kalau yang pertama tadi menggunakan spot image, kalau sekarang yang bersangkutan ini melakukan pemetaan langsung di lapangan. Ini nama mahasiswanya. Nah, ini adalah lahan area observasinya ya. Jadi ada tiga begitu, tiga lokasi dengan area kurang lebih 400 meter persegi gitu, di setiap lokasinya. Nah, di sini dia bisa memetakan sebanyak, saya turun dulu sebentar ya. Ada 335 spesies. Ya, Anda bisa bayangkan. Pemetaan satu orang S1, satu anak S1 dengan mungkin dibantu tiga orang temannya begitu. Ini menghasilkan 300-an spesies sepanjang sungai Cipakapundung. Ya, area yang kita teliti itu adalah daerah bantaran sungai saja. Jadi mungkin kurang lebih 50 meter ke arah kanan dan 50 meter ke arah kiri. Nah, ini ada spesies invasif, yaitu spesies yang mestinya tidak ada di lokasi itu, ada 22 spesies. Bisa jadi karena aliran air, karena aliran angin. Ya, kemudian yang kita menentukan ada korelasi positif antara vegetasi dan soil condition, jadi kondisi tanah. Jadi Anda bisa lihat grafik-grafik ini, nanti dalam pertemuan yang lain secara langsung bisa saya jelaskan. Jadi ini adalah penelitian yang kami lakukan. Yang terakhir, kami mencoba melihat mikroorganismenya. Jadi mikroorganisme ini, seperti ini, itu... Ini adalah penelitian yang ketiga. Jadi kami melihat bakteri E. coli ya, dan coliform yang ada di dalam air pada lokasi-lokasi yang sama. Ada 6 lokasi di sini. Ya, Anda bisa lihat bahwa tidak ada yang rendah. Gitu ya. Tidak ada yang rendah walaupun itu ada di daerah hulu. Jadi bisa dilihat Cikapundung watershed consists of two ecoregions according to the presence of E. coli. Nah,
This information can be then used for continuous water quality monitoring. Jadi terutama di daerah urban, daerah yang sudah punya pemukiman, sudah ditutupi oleh pemukiman. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa E. coli memang banyak meningkat di daerah yang banyak pemukiman, di daerah tengah ini dan hilir. Tetapi di daerah hulu juga ini merupakan indikasi bahwa sistem pembuangan limbah domestik ini belum bagus, yang mungkin juga belum ada. Masih banyak orang-orang atau penduduk yang, mohon maaf, melakukan aktivitas sehari-hari di sungai. Jadi bakteri E. coli itu masih terlihat di bagian hulu. Nah, jadi Anda bisa bayangkan bahwa kondisi fisik seperti ini itu bisa kita petakan, dan ini bisa kita korelasikan dengan pengetahuan geologi dan hidrogeologi yang kita dapatkan dari jurusan geologi, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, bantaran Cikapundung seperti ini bisa kita hubungkan dengan jenis batuan apa saja yang ada di sini menurut peta hidrogeologi atau peta geologi regional. Kemudian Anda bisa juga mengoverlay ini dengan peta aliran air tanah. Kemudian Anda juga bisa mengoverlaykan ini dengan peta, misalnya peta infiltrasi, laju infiltrasi, apakah di daerah-daerah yang berwarna merah sudah banyak bangunan ini mempunyai nilai infiltrasi yang sama atau mirip dengan daerah yang masih hijau misalnya. Nah, itu bisa menjadi penelitian-penelitian baru, tapi sayangnya memang tidak bisa dilakukan sebagai tugas akhir yang sifatnya skripsi di sini, terutama di jurusan geologi. Tapi ini bisa menjadi proyek-proyek sampingan Anda dengan teman-teman tentunya, ya, yang beramai-ramai yang mempunyai perhatian yang sama. Jadi ini bisa kita lakukan. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa keseimbangan tata air itu akan berubah di daerah yang merah dengan di daerah yang hijau. Anda sudah pernah saya jelaskan bahwa daerah yang awalnya vegetasi terbuka seperti ini, maka bisa jadi laju infiltrasi itu cukup besar, walaupun tidak di semua tempat, ya. Jadi jangan Anda bayangkan semua tempat yang warnanya hijau ini infiltrasinya tinggi, tidak juga. Ya, tidak juga. Saya punya beberapa penelitian tentang itu. Sayangnya tidak ada di laptop ini. Ada di hard disk online saya, tapi belum sempat saya cari. Nah, ini adalah satu penelitian yang bisa kita lakukan. Jadi tidak semua daerah yang hijau ini infiltrasinya tinggi. Dan tidak juga daerah yang merah semuanya infiltrasinya rendah. Ya, itu adalah fenomena yang kita sudah dapatkan. Tinggal sekarang adalah bagaimana memastikan dengan resolusi yang lebih tinggi, dengan pengukuran yang jauh lebih banyak. Ya, jadi daerah-daerah yang tadinya infiltrasi tinggi, ya, kita asumsikan selalu di daerah utara infiltrasi tinggi, kemudian dibangun lahan itu dibangun, ya, seperti bercak-bercak warna merah ini. Akibatnya air yang tadinya mestinya masuk kemudian menjadi run off. Nah, itu berapa banyak, ya, berapa banyak itu terjadi di sini, itu juga kita juga belum punya jawaban yang pasti, walaupun beberapa penelitian sudah dilakukan di sana. Tapi penelitian yang mirip atau sama dengan data yang berbeda, dengan area yang berbeda, tetap bisa kita lakukan. Ya, itu enaknya kita bekerja di ilmu kebumian. Ya, lokasi sangat berpengaruh. Nah, kelebihan runoff ini kemudian mengalir ke arah kota, gitu ya, yang kemudian mungkin meluap ke jalan Insinyur Haji Juanda pada saat hujan lebat yang sering Anda lihat, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kerjasama kita dengan bidang keilmuan yang lain. Jadi Anda tetap dengan ilmu Anda, mereka tetap dengan ilmu Anda, tapi ilmu mereka, tapi kalau kita gabungkan kita bisa mendapatkan jawaban yang baru, dan ini contohnya. Jadi Anda bisa melakukan ini bersama rekan-rekan Anda sesama mahasiswa di
prodi.